Iya buat penonton setia Ikatan penonton Cinta. Penonton setia Ikatan Cinta. Sebenarnya bukan fans saya aja, fans semuanya. Fans semuanya ya. Terima kasih. Yang selalu saya ucapkan pasti terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih. Bagi-bagi sembako untuk warga, toleransi Amanda Manopo jadi sorotan. Aktris Amanda Manopo bagi-bagi sembako di hari Idul Fitri kepada warga yang tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan. Amanda Manopo tampak elegan mengenakan gamis panjang berwarna abu-abu. Pemeran utama Ikatan Cinta itu tampil cetar dan mencolok dengan make-up yang menghiasi wajahnya saat membagikan sembako. Dengan makeup natural pada wajahnya, kecantikan Krisdayanti begitu terpancarkan. Dalam caption, Amanda Manopo menuliskan kalimat doa dan harapan pada postingannya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan terus berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan. Bekerja di lapangan tidak menghambat niat kuat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini untuk beribadah puasa. Sungguh bentuk istiqomah dalam beribadah yang patut dicontoh. Semoga Allah senantiasa melancarkan rezekinya dan selalu memberikan rahmatnya, tulis Amanda Manopo dilansir dari Instagram, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022. Amanda Manopo ini memang dikenal sebagai seorang artis sekaligus penyanyi yang tak canggung untuk terjun langsung ke warga. Aksi sosial Amanda Manopo ini terlihat dari unggahan di akun media sosial miliknya. Mengisi kegiatan Ramadan dengan hal yang positif membuat dirinya menuai banyak pujian dari netizen. Dalam unggahan video pendek tersebut, Ibu Reina di Ikatan Cinta itu terlihat sedang membagikan sembako. Video berdurasi 15 detik itu langsung menuai beragam komentar. Tak sedikit dari netizen yang memberikan pujian pada Amanda Manopo itu. Masya Allah berkah selalu gamingnya Amena, tulis Akeong 72 Rosami. Artis terkenal yang sesungguhnya ini, tulis Adeline Chander. Masya Allah Andin semoga berkah bermanfaat, tulis @Yunibudiarti 84. Berkah melimpah kagem panjenengan, tulis @Andriani Pranowo. Amin. Amanda Manopo, semoga rezekinya lancar, pekerjaan lancar, sukses selalu, tulis @mferdiansyah039. Curhat pilu Putri N usai beredar video dugaan Arya Saloka dan Amanda Manopo selingkuh kembali disorot. Belum lama ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya video mesra antara dua pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Dalam videonya, Arya Saloka tampak bersandar manja ke bahu Amanda Manopo. Arya Saloka juga tampak membelai dan mencium lengan Amanda Manopo saat berada di mobil. Meski biasa beradu peran suami istri di sinetron Ikatan Cinta, namun kali ini netizen justru merasa geram kala melihat kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Bagaimana tidak? Pasalnya, baik Arya Saloka dan Amanda Manopo kedapatan bermesraan di luar set syuting Ikatan Cinta. Tak pelak kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo ini langsung menuai kecaman hingga keduanya dituding melakukan perselingkuhan. Bersamaan dengan hal ini, curhatan Putri N yang dulu pernah viral pun kembali disorot. Kala itu istri sah Arya Saloka menyatakan bahwa dirinya mengizinkan sang suami beradegan mesra hingga berciuman dengan lawan mainnya. Namun, sebelum melakukan adegan tersebut, Putri N meminta Arya Saloka untuk mendiskusikannya dulu dengan dirinya. Aku selalu ngomong ba, panggilan ke Arya Saloka, lu kalau mau ada apa aja, bilang, ucap Putri N. Putri N pun menyebutkan jika dirinya lebih suka jika Arya Saloka sebaiknya berterus terang terkait hal-hal seperti ini. Misalnya ada adegan ciuman atau apa, kasih tahu. Gue akan baik-baik saja, kata Putri N dikutip dari kanal YouTube ANP Amal yang tayang pada tanggal 12 Februari tahun 2022.
Hal tersebut dibeberkan Putri N lantaran dirinya merasa adegan mesra merupakan bagian dari pekerjaan Arya Saloka sebagai aktor. "Ini kan bagian dari pekerjaan," kata Putri N. Tak pelak curhatan ini pun membuat netizen merasa pilih hingga mendoakan agar Putri N selalu diberi hati yang kuat. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Viral video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo, Putri N tak lagi gunakan nama suami di Instagram. Video Arya Saloka dengan Amanda Manopo tengah viral di media sosial. Bintang utama sinetron Ikatan Cinta ini terlihat bermesraan di dalam sebuah mobil. Dalam videonya, Arya Saloka dan Amanda Manopo tampak duduk berdampingan di dalam mobil. Arya Saloka tampak menyandarkan kepalanya di tangan Amanda Manopo, setelah itu ia pun mencium dan mengelus tangan mantan kekasih Billy Syahputra lalu tersenyum ke hadapan kamera. Karena video tersebut, akun Instagram Putri N Isti Arya Saloka langsung digeruduk warganet. Tak sedikit yang menanyakan perihal kebenaran video tersebut dan juga menanyakan keharmonisan rumah tangganya. Namanya kerap dikaitkan, kini Putri N tak lagi menggunakan nama Saloka di akun Instagramnya.